jadi begini. Tuh pap sakti. Woi. Aku di sini. Ayo, pelakunya di situ. Tembak! Biar, ha? Aduh, besar. Cuma itu yang bisa mancing dia. Soalnya temennya itu adalah sayur ame ketupat. Alias ketupat sayur. Pak, pesen pedes. Pol pedesnya ya. Oke, boleh. Sabar ya. Udah lama gak kemari. Aku adalah tuyul ember. Aku akan membuat kekacauan di muka bumi ini. Ember. Ember. Banyak duit nih. Waduh, Don, duit gua, Don. Duit gua jangan sedih, Don. Duit gua, Don. Duit gua, Don. Bisa terbang, Don. Ember. Betulnya. Gila ember. Kita jadi pergi. Aduh, itu apaan? Ada kehebohan di sana. Oh, itu namanya tuyul ember, Om Bos. Tuyul ember? Emang kelebihan tuyul ember apaan? Kalau Om piara tuyul itu, duit Om Bos bisa satu ember, Om Bos. Om Bos bisa kaya deh. Emberan. Kasihan lo. Parah lo. Kasihan lo. Kalau gitu, gue mau dapetin tuh tuyul ember. Toi, Om Bos ada gelang GPT. Apa itu? Gelang pengikat tuyul. Kalau dipakein ke tangannya, itu tuyul akan nurut sama Om Bos. Lepak. Lu pakein ya. Nanti kalau dia datang, langsung taruh di tangannya ya. Oke, Om Bos. Apa kabar, Em? Baik. Ember dari mana aja? Biasa, lagi keliling ini. Ngapain keliling, Ember? Mau buat nyiram orang sekampung. Waduh, mau disiram nih. Jangan disiram dong, Cim. Sama tuyul ketupat. Gak perlu, gak penting.
gua lebih penting tuyul ketupat sama tuyul ember, lebih berguna. Gombal, lelet, oon. Wah, wow. Aduh, aduh. Balak, aduh. Apa gimana sih? Aduh. Udah terima aja. Iya, tapi nanti yang kasih. Aduh, langsung aja ini. Enggak, ini bukan tuyul, ini kanguru. Ya, stop. Kelewat. Mundur. Nah, gua mau kasih tahu sama lu, kalau kita dengar tuyul ember lewat sini langsung kita sergap. Ember. Pokoknya tuyul gayung itu jangan sampai lepas ember. Soalnya Om Bos mau masang gelang ini ke tangannya biar nurut ember. Kita tunggu ya. Oke, Om Bos. Hari ini aku gembira. Lagi sepi gak ada siapa-siapa. Sini maju lu, ha? Gua hajar lu. Dasar ember. Ayo sini, Em. Ya. Masih belum mempan juga nih. Enggak kena, Em. Soalnya apa? Pakai jas hujan udah antisipasi. Sekarang giliran gua ngajar lu. Cia. Emang enak sih jurus. Mau juga lo berdua? Jangan. Gua kabur deh. Ada nih. Apaan tuh? Kelemahan tuyul ember. Kenapa macamnya begitu? Jadi kelemahan tuyul ember itu harus dimasukin nggak kelihatan nyok. Lu oncom itu kan pala unyu. Harus dimasukin dengan air. Waduh, nah udah deh, kelemahannya udah ketemu ya kan. Cipat ciput jangan cipat ciput. Aduh, ya udah, nanti wajah kita cemong deh. Sekarang jadi sekarang tugas kita ada menunggu. Kalau sampai tuyul ember itu nongol, kita keluarin jurus kita. Ember. Unyut. Ilmu dari Shaolin yang sudah jomblo kasih. Skor 1-0 buat tuyul ember. Pembalasan. Si gundul. Si tuyul. Balakan tuh. Unyu akan mengecil. Ketika unyu sudah mengecil, ya kan, Om Bro lempar unyu ke mukanya dia. Ntar abis itu unyu tonjok. Tapi jangan kesini nonjoknya. Terus kemana? Ya kan perumpama. Ayo diri. Gel. Mengecil. Gak. Rasakan ini. Kepala botakmu. Botak. Tak lempar sama unyu.
main dong, puter-puter sampai pusing. Puter-puter dong. Nih, tangan dah lelam. Gua kembali ini. Gua kembali ini. Emang enak gua kerjain. Saatnya kabur, ember. Turun, Nyok. Kamu muternya kemana pusingnya, Nyok? Nggak tahu. Ke sana. Berdiri. Nah, puterin ke sini sekarang. Eh, gombel. Pokoknya kalau pas lewat dan masuk jebakan, langsung tarik. Biar gua tangkap, gua pasang gelang ini, dan tuyul itu pasti nurut sama gue. Bisa kaya raya. Gue tunggu ya, pokoknya tarik jebakannya. Oke, Om Bos. Oke. Ada ember nih sama air. Enak nih buat belum minum. Bos, tangkap bos. Taeng bos ngambek. Ngambek nih. Ini kan gua bilang gua yang narik jebakannya. Suruh si gombel biar jebakan gua ini kepake nangkep tuyul ember. Toing, jebakan gua gak kepake, gua marah nih Toing. Marah nih malah ngambek nih. Aduh, kejebak nih. Kenapa Om Bos yang masuk? Gombel, kenapa ditarik? Ini kan Om Bos. Wah. Aduh, lucu amat. Rasain lo. Ember. Ivan, ada gayung sama ember yang melayang. Biasa, tenang aja dulu. Lu rasain nih. Hantu! Gua nangka, gua gedondong. Artinya? Lu maju, gua gendong. Senjata tuyul seember. Ternyata kuat juga nih. Tuyul ember. Palingan. Kamu kembali ke dunia kamu aja deh. Oga ah. Ember. Ring.
ajarin begini ya. Iya iya. Lu lihat. Wah, banyak air nih. Tambah kekuatan nih saya nih. Kita minum dulu ah. Berhasil. Serang! Busuk. Saatnya serang! Senang-senang dulu Om Bos. Lihat tuh ke atas. Hah? Di atas ada apa nih? Wah! Kenal lagi. Lo? Kenapa? Emang aku harus pakai topi ini ya, Nyuk? Iya dong, Pan. Ini antisipasi. Iya kan, agar terlindungi dari tuyul ember. Nanti kalau dia datang, jadi kita terlindungi. Halo. Cobain ya. Iya. Pan, aneh banget sih bentuk lu. Iya. Woi, lihat dong, ada orang stres. Iya, yeah, ada orang stres. Eh, Pan, makin apa lu pake itu? Itu dia, Pan. Kita harus siap-siap. Oke, Nyuk. Ya, dia masuk. Inilah senjata tuyul ember. Iya. Iya. Wah, sambut dadah. Mau lagi? Iya. Kasian deh lo, nggak berhasil. Gimana Pan? Udah aman belum? Aman dong. Ayo, cari yuk. Ah, udah jadi nih gara-garanya. Jadi 8.000. Oh iya. Ini kembalinya nih. Apa lihat-lihat orang lagi ngadain misi khusus, tahu enggak lo? Hei, orang, lu ngapain sih siang sangat tengah hari bengkak begini pakai baju jas hujan? Gue lagi mengadakan misi mau nangkap musang. Soalnya musang itu sukanya di air. Tuh kan empok banyak air tuh. Makanya gua tunggu tuh musang ke situ. Musang. Iya. Biasa suka di air. Ya pengen. Kayaknya gua mencium bau musang nih. Isi mata lu sok. Mana musang orang kagak ada apa-apa. Tangkap gua. Ketangkap lu. Mau kemana lu? Gua keikat nih. Wah, gimana caranya gua harus keluar nih dari tali ini? Ya. Ember gua enggak pakai air mancur.
hancur gitu. Aduh, macam mana? Emang enak gua kerjain, ho. Udah, Em. Udah, gak kuat lagi. Ah, rasain ini. Ya. Babak belur gua. Enak. Dadah dulu ya. Ember. Pendingin. Situ di lember kabur lagi. Kita kejar yuk. Ayo yuk. Kepung dah ya. Amu ke mana? Kabur. Tugas lo adalah mengatur strategi biar tuyul ember itu tertangkap. Siap laksanakan, tuyul. Tuyul ember. Ada kolam tuyul dah ya. Kita renang yuk. Kolam renang tuyul nih kesukaan gua nih. Bisa renang. Akhirnya tertangkap juga Tayo. Ide kamu itu cemerlang. Pokoknya tidak sia-sia. Jomblo repot-repot bawa kolam renang Tayo. Unyu, Irfan, jomblo. Sekarang serahkan tuyul ember ke gue. Gimana, Em? Aja barangan. Sembarangan aja, Om Bos. Kita capek-capek mancing, Om Bos yang mau makan. Unyu, pelit amat sih lo sama mantan bos lo. Udah serahin tuyul ember. Gimana, ha? Unyu, lo bakal gue masukin ke botol. Sekarang. Masuk botol. Halo, Nyo. Rasain lo gue botolin, Nyo. Gue kata kini. Bukannya tega, Nyo. Tapi emang itu maunya gue. Biar lo ikut gue lagi. Tapi, Nyo. Sekarang gua butuh sama tuyul ember karena bisa menghasilkan uang banyak. Gimana kalau kita barter lu sama tuyul ember? Gimana? Oga, enggak mau ember. Songong lu enggak mau lumber. Nampaknya Pan, ini sudah tidak ada cara lain. Ini kita sudah kepepet Tayo. Tuyul ember, kamu mau kan di barter Tayo? Ya udah, kalau gitu kita barter. Unyu, lu boleh keluar, ember. Waduh, kok nyangsang di jomblo lu Unyu? Gak. Om Bos, namanya juga tuyul, terserah Unyu dong. Mau nyamuk di mana kek, ya enggak? Ya udah Nyu, kalau gitu ini si ember gua ambil ya. Ambil sana. Hei tuyul ember, sekarang lu ikut gue cari duit yang banyak. Tuyul ember, masuk. Terima kasih Unyu, terima kasih Irfan, terima kasih Jomblo. Bye, jadi repot urusannya. Pengumuman, barang siapa yang kehilangan bayi? Ada di Jomblo ya. Ini Unyu. Unyu? Oh iya, kamu Unyu ya.
Saya mikirnya bagi ini ya. Sampai kabur ya. Siap. Dan ingat, jangan sampai airnya habis. Iya, bos. Kalau salah, lu gua masukin ke botol, gua masukin air sekalian. Hah? Mak mau. Gue mau ngambil GPT dulu, gelang pengikat tuyul. Daripada kita bete, kita latihan nyanyi yuk, biar kompak. Iya, soalnya kita mau show internasional. Mau nyanyi di Jepang. Yuk, 1, 2, 3. Yo, yo, tuyul bro, dimana-mana ada tuyul bro. Hey, yo, tuyul bro, dimana-mana ada tuyul bro. Di sini, bukan di sini. Oke? Kan Irfan punya jari sendiri. Ya kali lupa, gak bisa suit. Wah, ada selang. Ada apa dengan selang? Unyu, ini selang yang buat ngisi kolam plastik yang di dalam gudang sono. Kira Unyu buat ngisi minyak tanah dari drum ke drum. Yalah, jadi kita harus bebasin si tuyul ember. Ah, Unyu punya ide. Apa idenya? Buat apaan tuh, Yuk? Ya buat ngebebasin si tuyul ember. Ya, paling mendem. Buat ngebebasin si tuyul ember. Coba pegang dulu. Ada yang aneh, bro. Ayo kita lihat. Tuh kan, benar. Iya ya. Waduh, habis kan. Gak banyak. Hei, gak apa. Gak apa-apa, paling kembung nih. Gula kaget. Iya, sedot aja terus, sedot. Iya deh, banyak airnya. Iya deh. Terus. Siapa nyedot Unyu tuh? Terus, terus. Ternyata pan, ada yang nyedot Unyu pakai ini selang. Ayam magnet bibir Unyu ditariknya. Terus, ayam bel. Unyu harus kerjain balik yang nyedot Unyu tadi tuh. Mau, eh, kayaknya ada yang aneh nih. Waduh, oh, aduh.
bisa ngerjain. Kira bibir lu magnet kali main sedot-sedot aja. Ember, gua bebas nih. Halo. Udah ember, kamu harus tepatin janji kamu. Oke. Diajak ngobrol ngayu aja. Ember. Awas. Incoming. Siapa yang mau sentak sih, Bayu? Baru mau sentak sih? Enggak. Kagak ada. Siapa ya? Gak tahu. Sakit kali deh. Lu mau sentak sih? Oke. Oke. Main! Mau kemana, Bapak? Kemana? Benarak udah lewat itu kemarin. Ayo, kan? Oh, iya. Situ, Nay. Oh, ya, silahkan naik, Pak. Mana ni? Ah, wah, wah! Tuyul embelnya kemana, Ember? Iya, aduh. Ombos ni, diomelin ombos ni. Kamu kemana sih? Lu pakai terbang segala. Kejar, ayo. Bagaimana nyo? Wow, jangan dong bos. Gak termasuk lu yang sono aja masukinnya. Nah gitu dong. Aman Ber. Ayo. Berani sama kita ya. Ayo, pasile Ber. Oke. Iko pasile gua. Saatnya aku menolong mereka. Ya, senjata tuyul ember. Ya. Pakai kabur segala tuh kan karena kita kan ada.
Gua botolin lu semua sekarang. Masuk. Ayo pegangan. Nggak kena. Ayo berani, lempar lagi. Nih, gua sedot lu. Iya. Waduh! Betul, Bel. Aduh, Botak! Selamatkan, Neng! Aduh! Oh, bos, Botol nyaman, bos. Teman-teman, saatnya saya kembali ke alam tuyul. Baik, sana, buruan deh lu pulang sana ke dunia tuyul. Oh. Kasihan lo, maknya dia. Ntar embernya nyariin, lu pake tuh. Oke. Okay. Ya sana, sayonara. Sampai berjumpa pula. Kita nama kayak paut begini. Lo pakai bawa-bawa. Ibunya jomblo segala. Ya emang bener, malu nyuci, ntar ember gak ada gimana? Ya duitnya banyak, beli lagi aja ember yang baru. Aku mau nanya ke Unyuk. Apa? Unyuk, kan dia kalau di dunia tuyul jadi jualan ember. Nah, kalau Unyuk di dunia tuyul ngapain? Guru bahasa Inggris. Wah! Guru bahasa Inggris. Dadah. Aduh, lewatan lo. Dasar kami tak.